Halo guys, salam kancur, kancur. Oke, ini barang bro, siapa bro namanya? Bro, Jimmy bro. Jimmy. Oke. Okay. Ini Jimmy, pokoknya anak band banget. Dia kayak jebolan idol apa gitu ya buat. Dari kemarin udah pada kan abang mah. Cuma dia kemarin dadakan ya bro ya. Dadakan. Waktunya kalau mau diatur pasti berantakan bro. Siap siap. Ya kadang emang sudah ini juga sih emang kerjaan kan. Ya tiba-tiba perlu kadang tiba-tiba nyantai. Ah, tebel. Ini serius nih dipendekin nih bro. Spek lagi modelnya. Atur deh. Ah siap. Gue serahkan ya. Oke. Ya tadi gua tungguin mungkin lagi ngantar bocah. Gua juga sama sih bro tadi tuh jam berapa biasa namanya anak kedua tuh masih umur 4 tahun kan. Okay. Mandiin dulu ya kan. Bini gua karena udah gede juga perutnya. Biasalah. Kita kalau di luar kan kayak bujang bro. Kalau di betul. Kalau di rumah udah bawa bapak bapak. Apa kabarnya gue cuma tumpang ya. Yeah. Siang malam tunggu panggilan. Yo. Ngerencanain jam 11 ujung-ujungnya maghrib datang. Iya. Yeah. Santai-santai. Emang kalau ini tuh lagi hari ini tuh emang lagi karena mungkin hujan sih, bro. Iya yeah, benar. Gua aja tamu-tamu yang lain kalau yang benar-benar yang jauh gitu ya. Gua kasih ini jadi biar janjian dulu. Mm-hmm. Jangan dadakan takutnya. Ini berapa bulan nih? Nembelin? 6 bulan. 6 bulan, guys. Udah pasti rambutnya kayak bagus ini. Sih tebel. Enggak ada maksudnya, cuman emang kasar aja sih. Iya. Pak keren nih, semuting aja. Udah kayak madun. Dari blat. Ya bro. Nyaru-nyaru ya kan. Jadi bikin bob ya, bro. Aduh. Oh. Sampingnya habisin aja guys, lumayan loh guys rambutnya nih. Gila bro ya. Oke. Okay. Tapi emang kalau karakter rambut kering itu beruban, kayak highlight alami lah. Kalau bahasa halusnya ya bro. Yeah. Kalau terlalu ngomong uban tuh kayak kasar banget ya. Kayak gue tua banget ya. Aduh. Aduh. Tapi dia jadi pirang sendiri nih. Iya. Tapi emang nggak disering warnain bro? Enggak. Ini warna gua alami. Karena kalau nganter lebih ke lapangan apa ya? Ini gimana bro? Jujur lebih senang di lapangan sih bro. Nah, maksudnya bisa kemana-mana ya bro ya? Iya. Gak bosan juga. Benar. Gua juga kadang begitu sih bro. Kalau lagi bosan tuh ada aja yang panggil mungkin yang ini aja yang udah kenal. Iya. Ada tuh yang ngontekin kadang kalau belum kenal tuh ngeri bro. Aduh, nanti Eka diperkosa. Aduh. Aduh. Tadi tinggalnya di mana, Mas? Di Pondok ini, Pondok Cabe. Pondok Cabe ya. Masih ingat mah Pondok Cabe juga kalau ketemunya macet. Wah. Kayaknya lebih enak bukannya ketemu macet tapi memang setiap hari macet. Iya, emang setiap hari mah dari dulu. Gua dulu tinggal di ini, Bro, di apa? Di Gaplek tapi di ini loh. Cabe Udik lah masuknya ke belakang UT. Oke. Okay. Nah, deket pabrik kaca tuh ingat. Yeah. Lama tuh dari tahun 2000 ada rumah Arma. Berarti Honda. Jalur pipa gas itu, bro ya? Yes. Terus kan karena kemarin dapat gusuran kan dari tol sekarang. Betul. Arma juga kan pindah di Parung, Cidokong, Blagoroga, Betawi itu. Kebetulan kan di situ emang bokap ada bini ini juga, guys. Oh, jadi makanya gue di situ banyak saudara Betawi jadi punya. Tapi lu masih hafal kan masalah saudara kan? Masih. Aduh. Ini ngomong-ngomong anak berapa, bro? Ini anak gue kalau mau nanya anak dari yang mana pertama atau yang kedua nih? Ayo, serius, bro. Jadi gue nggak salah jawab nih. Iya. Ini nggak apa-apa nih. Slow, bro. Okay, okay. Segala sesuatu itu sudah diatur. Siap. Intinya adil semuanya, bro. Benar. Nah, anak yang pertama dari ya, yang pertama lah. Udah pasti. Ya. Kalau dari si pertama anak udah SMP pasti. Oh, SMP. Ada dua apa tiga? Kalau itu on progress dulu, bro. Progress dua ya. Iya. Kalau yang nomor dua anak? Kalau nomor dua anak ini ya. Yang paling besar SD.
banyak rezeki lancar terus ya bro ya. Amin. Lagian kan tidak berbuat ini tanggung jawab bagi milih guys. Wah keren, jadi pengen belajar nih. Itu gimana sih bro? Wah. Intinya kalau mau pusing silakan mencoba. Iya, enggak itu gua apa awal-awalnya gimana tuh? Jadi mulai proses. Aduh itu kalau cerita panjang dan lucu itu pasti. Bisa maksudnya si pertama bisa mau nerima kan agak susah bro untuk tahun-tahun ya dari si dulu juga pasti ini ya. Wah udah pasti kalau dibilang akur 24 jam itu hoax. Iya benar. Pasti akan ada kecemburuan satu sama lain. Cuman kitanya bijaksananya seperti apa. Iya benar. Jadi bilang kalau mencoba yang penting siap nanggung resiko, siap pusing. Nah, benar-benar. Silakan. Kalau udah nggak kuat angkat tangan aja. Iya, lambaikan tangan. Lambaikan tangan, bro. Eh, unjali ya, bro. Yoi. Berarti tiap hari kayaknya lu kasih kamera aja ya, berarti kalau udah. Ini CCTV-nya bos sekarang bukan mak-mak ya. Anak-anak yang jadi iya, CCTV. Bener. Tapi pernah nggak sih jalan bareng gitu? Kalau jalan bareng mungkin kalau kayak ada acara. Oh, acara aja ya. Acara. Kalau misalkan jalan cuman liburan, nah itu kayak nggak mungkin. Iya. Soalnya pasti jebol dompet gue. Iya. Pasti jebol. Gantian ya. Yoi. Tapi kalau acara perkawinan atau kumpul keluarga, oke, pasti dibawa. Nih, ngatur ininya loh, kayak hari-harinya gitu, gimana? Nah, ini kalau bilang hari-hari gue juga bingung. Bro. Iya, jadi ngasal aja nih ketemu di mana. Yang penting intinya komunikasi intens melalui by phone. Wah, keren. Kalau memang ada yang di satu, konfirmasi alasannya kenapa. Iya, mungkin iya. Karena kecapean atau iya. Apa itu emang beda ini kok beda wilayah kalau yang di sini ada di sekitaran Tangsel yang satu di Jakarta. Oh masih nggak terlalu jauh lah ya. Berarti yang pertama itu Tangsel yang kedua Tangsel justru. Oh kedua Tangsel oke okay. yang pertama di inilah ya yeah. Kita nggak sebutin si asli ini kita lagi sharing aja. Umur lu berapa bro? Umur 34. Oh iya. Wah keren loh. Masih muda udah. Iya. Kita enggak beda jauh sih, guys. Berarti 89 apa 90. 90 ya. Yo. Ini loh guys, yang penting tuh mampu segalanya ya. Jadi enggak cuma mampu biologi, cuman harus mampu materi juga. Yang penting quality time dengan masing-masing orang. Tapi kan enggak semuanya ini gua salut sih sama yang pertama nih. Mau. Tapi agak susah nggak sih awal-awalnya? Kalau dibilang agak susah, udah pasti 3 tahun awal itu, woi. Ya masih biasa ya, mungkin pikirannya karena ya itulah. Karena takut dibagi ini, padahal mah kan ya enggak. Kita emang niatnya tanggung jawab daripada, kadang gini laki-laki kenapa begitu, mungkin daripada jajan, iya, selingkuh. Betul. Nah, ya menghindari dengan ya gitulah guys ya. Betul. Dibandingin sekarang lo jajan. Satu ya. Kali jajan contoh 1 juta. Nah, sebulan berapa kali itu sayang dulu. Belum nyewa segalanya. Ah. Tek-tek bengek belum. Nanti kalau enggak tahu kalau si cewek itu jadi takutnya penyakit. Ditambah kan enggak mungkin lu bawa ke tempat yang warna-warna merah itu kan, pinggir jalan kan. Iya. Minimal kan lu hotel, bro. Iya, man. Kalau begini kan lu udah puas. Iya. Udah sah. Cuma satu, jangan terlalu banyak cetak anak, ntar bingung. Iya benar. Lu mau tuh 5 apa 4? Jadi totalnya mau jalan 5. 5, waduh. Bodohin jadi lah. Udah stop bro. Ya aku doain lancar terus bro. Ah, lancar apa nih anaknya atau apa nih? Oh oke sip. Kalau lancar anak gue bingung ntar. Iya tapi gue ini bisa kalau udah kedua lancar terus ntar ada kayaknya selanjutnya. Cukup 2 aja. Soalnya yang gantung gue 2 orang ntar kali ini. Bun, 2 aja ya bun katanya. Ngikutin anjuran pemerintah. Iya benar. 2 cukup. Cukup gitu. 2 bini maksudnya. Iya. Lu ingat gak sih yang suka ikut stand up apa lu adenya ya? Siapa sih? Lupa gua yang orang mana tuh ya? Lupa. Nih suka nonton konten gua tuh gimana, bro?
Iya, yoi bro, gue pasti mantengin. Kalau gue lagi nganggur, pasti gue nonton konten lu. Dari TikTok dulu apa YouTube nih? Dari TikTok. TikTok ya. Kita nah, kebetulan kalau, hobinya nonton TikTok. Benar-benar. Kalau panjang tuh video panjangnya di apa YouTube? Apa nih nama YouTube ya bro? Ah, Kancur Kang Cukur. Oke, siap. Keren sih Bang Jimmy nih. Ya, udah begitu bro. Udah jalan berapa tahun bro? Sama yang ke satu sama dua kan? Sama yang kedua, aja udah 11 tahun bro. Oh 11 tahun? Udah. Berarti jaraknya deket dong? Kalau yang pertama gue udah jalan mau 14. Nikah muda bro. Oh, nikah muda ya, oke. Okay. Tapi dengan nikah mudanya karena apa udah harus memang sama-sama udah mau. Oh udah mau ya. Yeah. Kan ada yang nikah muda tuh NDA. Iya enggak. Ini lo benar-benar pure inilah ya. Lebih tepatnya takut kehilangan sih bro, makanya gue gue ajakin serius. Emang aslinya mana? Begini. Saya asli Ambon. Oh, Ambon. Iya, makanya mirip kayak si gue lupa lagi namanya. Kalau tahu sih enggak kelihatan Ambon ya? Iya. Yeah. Kalau tahu guru band Sain Loko, drummer itu saudara gua. Oh iya benar-benar. Gua sering lewat, sering lihat dulu tuh kalau dia naik motor dia suka pakai motor Mio, ingat gua tuh. Rambutnya yang timpo kayak di gimbal kan. Gimbal. Dia masih jadi drummer kan, Bro? Masih drummer di Sain Loko sampai saat ini. Ya, alhamdulillah ya. Gua pernah ketemu juga kayak di jalan aja. Udah ini juga sih usianya udah berapa enggak abang nih? Dia udah masuk. Udah hampir kepala 4. Kepala 4 ya? Tahun berapa kalau dari abang? Dia tahun 85-an kali ya. Iya, 85 tahun. Iya, 85. Cuma dunia berbeda. Kenapa? Dia main di musik, ya gue mainnya di hukum. Berarti mau dulu nggak boleh ambil ini bro, apa? Hukum. Ambil hukum. Iya. Apa apa bro, jadi ada saudara. Ngembangin bro. Iya, ngembangin. Kemarin juga ada customer gue, ada dia nggak tahu pengacara siapa. Cuman dia nggak mau di publik sih. Ya masih geng-gengannya mungkin yang lagi sekarang. Mungkin teman banyak lah yang ngasus ini selebritis-selebritis. Orangnya gemuk. Cuma gua lupa namanya lupa. Gua sempet pegang Jonathan Frizzy sama Riri Duaryanti. Tadi gimana bro? Baksonya bro? Jujur sih sebenarnya gua udah kenyang bro. Iya. Cuma karena gua mau parkir kendaraan, mau gak mau gua makan dulu lah. Iya. Jadi biar tambah-tambah biasa speak dulu. Iya bro. Biasanya gini bro, kalau tamu kadang nggak ada yang jajan, gua yang jajan kan. Ya, kita namanya usaha ya, saling ini iya, aja. Betul. Agak sakit nggak bro? Nggak aman bro. Berarti hari ini benar-benar free. Oh tadi pas lagi ngantar sekolah aja ya? Yoi, anak kan bocah kan pada berenang tadi. Oh iya, wah lagi jam begini ya. Mendung-mendung gini. Itu abang lo tuh rambut asli atau sambungan tuh? Itu asli. Itu asli bro. Asli. Asli bro. Tebel banget itu loh. Itu naik motor waktu itu gue pernah lihat tuh sampai ke daerah Cinangka. Iya. Yeah. Temen-temennya atau kan di Bukit Pamulang masih ini dia tinggal. Oh iya. Nah semenjak kecelakaan waktu tragedi di Bintaro di ngantem bundaran Bintaro itu pakai mobil pakai motor. Nah, akhirnya sekarang rambutnya pendek terus sudah nggak gimbal lagi. Kemarin baru gue lihat lagi tuh pas di TikTok aja tuh Sain Loko yang cover lagunya Linkin Park yang baru. Oh ya. Demen juga sih lagu-lagunya dia tuh ya, masa-masa dulu ya kan, masa-masa kita itu kan kalau Sain Loko tuh maksudnya ya kalau di ini mah Linkin Park Indonesia. Yo kalau hip hop. Indonesia.
Tapi demen musik juga, bro. Suka juga, bro. Suka. Tapi lebih suka gue lebih ke arah melo sih, bro. Oh, sekarang lebih melo ya? Iya. Okay. Dulu gue juga demen ini, sekarang lebih sukanya santai aja. Karena bener, kerjaan gue udah keras, jadi jangan kasih musik keras lagi. Benar. Soalnya kan namanya kerjaan, pengacara atau hukum tuh ya, ini terus mikir. Mm-hmm. Butuh relaksasi. Pondok Cabu tuh harus jalanan harus digedein itu, bro. Betul. Kayak ini ya, kalau bisa jalanan kayak jalanan pesawat, samain. Terus ditambah lagi ada pengerjaan kiri kanan kan? Iya. Aduh, borong-borong tuh. Itu benar-benar lama nggak pernah lewat sana, pernah tuh pulang. Ya, bro. Jadi ingat bro, masih pas itu bawa anak gue yang nomor 2 masih pas bayi tuh. Bro, macet. Kalau naik motor kan enak. Udah mobil udah kecep kita sih udah. Hmm. Gue nikmatin aja udah. Udah. Tapi sebelumnya kalau potong atau relaksasi di mana, bro? Ada? Paling di Jakarta sih, bro. Lebih pijit gitu ya? Iya. Itu bukan pijitan kan? Oh, aman, bro. Oh, aman itu. Ya. Kalau itu pijitnya cukup di rumah. Masih, ya. Nanti ya cobain pijit plus dari gue, guys. Kalau biasa rambutnya tebel, dia kalau misalkan rambut Jimmy nih, kalau misalkan tipis banget, ya cocok, sebenarnya cocok aja. Cuman kadang langsung teng gitu, jadi bikin ya sop aja sih gitu. Karena kalau terlalu tipis, dari kesininya kecil, sininya gede gitu. Ini mau dicek warna-warni. Di highlight apa di ini. Bebas kali bro, kalau ini mah. Tapi enggak, ini juga enggak enak sama enggak enak juga sama yang mulia biasa. Kadang kalau dapat hakim yang asik-asik, iya benar. Kalau lagi dapat hakim yang julid, selesai hidup. Benar. Bu, gimana ini sih, kok langsung demen ke apa? Hukum gitu juga kuliah. Iya sih, memang pada dasarnya emang demen sih. Demen ya. Demen debat pada ya. Intinya. Oh, iya ya. Pak, ini telepon yang berapa nih? Wah, aman. Nanti sekali lagi ya guys ya, buat minta tips sama Bang Jimmy nih guys ya. Cuma kalian buat teman-teman yang mungkin pengen nambah ya kan. Jadi kalian juga biar tahu gitu. Biar enggak langsung sembrono gitu kan, ada juga ada tipsnya gitu. ada pemikiran ya sih kalau misalkan serumah itu berdua gitu? Jujur sih ada, belum ada. Benar udah ada, sudah ada. Nyalinya belum ada. Oh, nyalinya karena belum ini tetap aja ya. Iya ini. Iya benar. Kadang pikiran mah kayak kita lagi ngerenungin ini nih kan, aduh ya pada akur nih kan. Ini dari samping segini cukup lah, kita tinggal oke, boleh. Jangan terlalu tipis. Enggak terlalu yang ini banget. Gerak kayak gol gak ada sih pasti itu banget kan. Iya. Yeah. Boleh, bro. Keren. Nah, ini saking tebelnya jepitannya gua, guys. Aduh. Tiga malah nih ketemu lagi satu. Maklumlah rambut iya. Indonesia Timur ya. Oh, iya. Ini kalau udah emang bawaan rambut asli begini enak nih, di panjang ya kan, dibalin iya. Tinggal di ini aja udah. Tinggal putar-putar aja bro. Tapi abang lu tuh kok sih bro, dia emang masuk musik apa aja masuk sih. Iya. Reggae yang masuk, kan setelannya sebenarnya kayak reggae banget. Betul. Ya. Betul.
ya, yeah. Di ujungnya tuh apa, kusut. Iya, yeah, betul. Jadi itu gue kalau tiap pagi itu udah pasti lo harus pakai serum bro, kalau rambut kering kayak gini. Serum vitamin, jadi biar rambut tuh nggak apa kering. Oke. Jadi enak ininya, nggak terlalu. Ini gue kalau rambut panjang tuh yang rawat tuh bini gue, bukan gue. Di inilah ya, kasih masker. Enak. Jadi kalau dia beli produk apa, nah bahan percobaannya rambut panjang juga. Rambutnya panjang. Kirim gue kebalik gitu. Justru gue adalah bahan percobaannya mereka berdua gitu kan. Aduh. Kira-kira serum ini bagus nggak? Oh iya. Karena kan ngetes rambut kering ya kan. Aduh. Cuma lama-lama gue yang stres juga. Aduh. Anak gue juga ngepangin rambut gue. Iya. Ya kan? Soal lagi di rumah ya. Ini pendekin lagi guys, ini mau di ya spek lo ya biar agak apa, mau nyisir ke samping ke sana dulu, nggak usah sisir, gue lebih, lebih pakai jambul ya, ya. Okay, siap. Soalnya kalau rambut dari gondrong langsung pendek tuh nggak bisa lah, bisa aja langsung cetek-cetek gitu kan, jadi biar alurnya nanti enak guys. Rambut kebal kalau udah ini bro, biasa dulunya udah coloring, bleaching, bahan percobaan terus, nggak ada produk baru ya kan, tes ya, bentar motong lagi pas lagi ada waktu aja ya, pas lagi free ini bro. Dari gondrong masuk pendek gini, rambut tuh kayak butuh menyesuaikan lagi nih bro. Iya. Yeah. Karena biasa ke apa jatuh kan. Jadi kayak masih. Tapi kalau udah ya besok udah ditata lagi mulai biasa lagi dia. Bagusnya sebenarnya bagusan pakai pomade atau pakai gel? Kalau pomade lu pakai clay. Okay. Jangan yang oil. Oke. Okay. Soalnya kalau misalkan pakai yang oil terlalu kayak limis. Gitu. Kalau gel juga bagus, dia kan ininya makin kering ya.
angling nanti pas ngambil mobil utang masuk. Wah tadi kundur kayak gitu. Ntar lo langsung disangka ada. Ya kan? Oh bener mas mobilnya mas. Kayak si Ari maksud gue lupa. Kenal Ari kan ya, ya stand up comedy. Tahu. Ya, kan orang kamu juga ya dia. Kalau dia bukan bukan namun ya. Ari Kriting gitu. Oh iya Ari Kriting. Eh Maluku ke mana dia tuh lupa gua. Kayak iya benar ya. Kalau keluarga sih ada dari om tuh tapi NTT. Oke. Okay. Dari omnya istri lah. Nah, segini cukup bro. Boleh bro. Oke, jangan terlalu kan nanti tinggal dua. Oh, kalau mau modelnya apa jambul spek, sedikit harus sasak paling ujungnya aja. Oke okay, siap, boleh nah. Boleh. Jadi, biar ada bentukannya ya? Biar agak berdiri gitu. Boleh boleh. Kalau orang sana ngomongnya sama, iya tau. Gitu, iya, sama ya kan? Iya. Kayak NTT ya. Om gua logat Indonesia Timur emang begitu. Iya. Om gua malah udah mendok banget tuh karena kan dapat tante isinya orang Magelang kan. Sana tuh banyak bro orang apa NTT wah yang dapat orang sana. Ngomongnya tuh udah nggak ada logat. Awalnya ya masih kalau iya tuh gitu kan. Sekarang mah udah berbaur sama bahasa iya. Sekitar. Nggih. Yeah. Kayak gua, gokil loh orang timur ngomong iya, gitu. Tapi gua kebayang deh kalau misalkan orang timur tinggal di Tegal bro. Timur sih ente. Ya kan? Utengnya kencot kan aja. Jadi kan kalau Tegal kan ngaplak. Ngapak bro. Iya ngapak bahasa ngapak. Kampungnya bokap bro. Gua kebayang aja itu. Kalau orang sana lama di sana gitu. Ini saya mau nanti sekalian di ini bro ya, ditemin. Oke. Sekalian kerimbat ya. Siap. Oh di head massage sih bro ya. Yo oke okay, pakai. Oke. Okay. Siap. Mau manjain diri dulu hari ini. Siap, meet time dulu. Biar besok gimana ngakunya lagi bro ya. Dia kan besok besok punya kesusahannya sendiri bro. Iya benar-benar. Hari ini jangan dipikirin dulu buat besok. Iya. Karena doi ini ya gitu guys harus ini mecahin ini mulu jadi ada tapi biasanya gitu kalau orang pinter itu emang harus lebih bro. Ya bro jadi kan nggak cuman satu tempat jadi biar ngeplong gitu oh ya terus dapat inspirasi oh iya ini gua harus pecahin kasus ini kayak gini nah kalau lu dapat kasus yang lebih berat lagi pas ini oh kok nggak pecah ini ya wah akhirnya ya. Nambah lagi begitu ya ketika oh ini kayak wah langsung canda ya bu canda paling lulus ini samperin nomor mereka berdua bukan gua. Oh ini ngajarin. Nyokap sama bokap rambut pada tebel. Iya udah pasti. Tapi emang ininya lebih ke keriting ya, Bu ya? Iya. Ini gue masih aman tapi, sih di dalam keluarga. Lama tinggal di sana apa di emang udah lama di Jakarta. Oh iya. Lahiran Jakarta ya. Tapi tiap tahun pasti pulang. Kalau orang satu senang ikan ya, Bu ya. Kalau di Ambon sana ikan. Iya. Wow, harga murah-murah. Ya. Itu dari anak om kemarin kan baru lulusan ini hamil itu sempat di Mabes satu ininya acara itunya nah, terus dulu tuh kalau setiap ke rumah ya gitu dia kalau ayam masih banyak senangnya ikan apalagi kalau bakar mepes ya kan dekat ini kampung apa sih Komodo apa dekat NTT tuh kampungnya om pun enak juga. Sana kan tempatnya bagus-bagus.
Iya, bagus bagus. Di sana ikan kawin aja kita bisa lihat kok. Oh, lautnya kan di sana bersih. Oh iya, ini ya apa? Bening. Mm-mm. Seru juga kok nontonin ikan. Enggak orang. Mungkin kalau orang Jakarta pergi di Ambon sana, wow, pasti dia betah. Makanannya emang demen, enaknya tuh dibakar kayak gitu ya. Udah pasti. Pasti. Terus kita bikin bumbu yang itu loh. Ini sedikit gua ini dikit ya, bro. Biar ada. Atasnya cukup segitu. Boleh. Boleh. Jangan terlalu ganteng banget nanti mai tua pangling lagi ya. Wah, mau tipis banget takutnya kan ini ngambil sedang aja. Boleh, boleh. Okay. Nah, kalau jambang natural aja jadi biar maco sedikit tuh. Yoi. Yoi. Ya. Biar laki-laki sadar. Ya. Oke, boleh. Ya. Memang. Kalau abang udah merit juga, Bro? Udah. Udah. Dapat orang mana? Medan. Si. Oh, Medan. Ini ngomong-ngomong yang pertama orang asli apa ada campuran Jawa atau mana? Yang pertama asli Manado. Oh, Manado. Ya. Yang kedua peranakan Gorontalo. Oh, Gorontalo. Berarti ini ya enggak ada. Sama-sama Sulawesi. Sulawesi ya ketemunya ya masa. Jadi enak udah tahu ininya kayak. Coba kalau dapat. Jangan Ambon ketemu Ambon kita perang. Iya. Berantem piring terbang semua. Iya. Tim dua tim pemajikan aku buat. Padahal akhir lagi minta tipsnya. Kata dia yang penting siap pusing ya bro ya. Coba sekali lagi buat teman-teman tipsnya apa sama mungkin ada positif negatifnya gitu loh. Iya buat teman-teman semua dia tadi cuma bilang nih kalau mau punya istri dua punya maitua dua kepala siap-siap pica. Nah. Telat angkat telepon dari yang satu OC pulang selesai kepala bocor. Iya. Yeah. Tuh guys. Tapi bagusnya kalau capek-capek papa pulang dipijat kiri kanan. Nah, itu bagusnya. Ya, itu benar. Oke, ini kita chat dulu, guys. Tadi pakai minyak rambut enggak, Bro? Enggak, oke. Okay. Aman. Oke. Okay. Rambutnya tebal pisan ya. Oke. Okay. Jadi banyak nanya, Bro. Guys, slow. Oke. Okay. Nah, Bang Jimmy kita cat warna hitam dulu. Sorry, Bro. Ini kalau sebelum dicat ya kita kasih ini dulu biar nggak terlalu. Ini kan pakai krim kayak massage gitu. Jadi nggak biar nggak nempel-nempel ke samping. Bumin, tapi sesat doang. Kalau rambut gini larinya ke ini sih apa kalau udah luntur tuh kayak coklat ya. Nah ini karya gue bro udah belum gua rapin lagi ini nih. Itu sama anak-anak yang di situ
Cuman masih kosong, enggak belum ada saksofonnya atau ada. Lagu ini apa perpisahan. Kalau memang ngerasa masih kurang, ya ntar gue bisa rekomendasi ketemu sama musisi. Dia adalah keyboardisnya Glenn Omei atau Hari Anggoman. Oh, rumahnya di Tanah Harja, bro. Oh, di Tanah Harja. Oh, sini pulang-pulang. Betul. Ya? Nah, di rumah itu juga beliau lengkap studio band-nya. Dengan ciri khas topi cowboy-nya beliau. Iya. Di mana ada Glenn konser pasti keyboardisnya beliau. Ini masih track ini, belum di mixing. Makanya karena udah ya sibuk terus nikah keluarga jadi kayak udah. Tapi tetap sih kalau lagi iseng mah gue bikin iseng aja lagu. Di recovery lagi ya? Ya mungkin ya gue sih nggak terlalu yang karya itu kan nggak tahu ya nanti ininya kapan itu betul, nanti betul, sama orang-orang. Betul. Karena kan kita punya kayak apa sih market masing-masing gitu loh. Betul. Nggak tahu itu tahun kapan ininya dikenalnya gitu kan. Kebetulan sih anak gue juga yang cewek nih demen nyanyi. Oke. Karena lagi seneng dia jadi gurunya main biola juga, jadi ya apa deh bisa nerusin gitu. Panas nggak, bro? Enggak. Nah, melodinya ini nyampe sini doang nih karena dia udah bete sama drummer gua. Sampai lama. Karena ditutupin sama keyboard nih. Tuh. Jadi enggak ada. Jadi gua tuh dapat inspirasi, bro. Ya iseng aja gitar. Emang gua jujur sih enggak sekolah musik. Cuman gua pas lagi gitaran, ini kunci apa ya, bro? Gitu. Oh, ini kunci ini. Gitu. Kita satu ini aja. Pas ini gua langsung ngisi nyanyinya aja. Ini kan masih ada yang kepasang lah. Mungkin kalau udah begini lagi lebih enak lagi. Digoreng-goreng lagi ya kan. Nah, drummer gua ngomongnya bisa, makanya dia udah nggak mood sama drummer gua lah dikit aja. Drummer gua biasa. Oh, dia lu bisa pusing gitu. Gitu bingung kan ketukan lagu begini? Iya. Yeah. Kebingungan dia sampai berkali-kali di akhirnya dibenerin itu sama temen gua lagi namanya Indira. Bayangannya lah. Menurut lu gimana, bro? Lu kan teman musik-musik kayak gini pasti kita sharing-sharing. Walaupun nih Bang Jimmy ini hopung guys, tapi dia ada musiknya tuh kalau orang Ambon tuh. Betul. Tinggal keselarasan aja sih, bro. Kenapa? Tinggal nyelarasin dari melodinya. Kalau iya, mau pakai melodi. Benar. Melodi iya. Sama ada saksofon nih, bro ya. Jadi biar agak ini. Bener. Tapi memang kalau suara bass, memang jangan terlalu sampai nggak bisa didengar juga suaranya. Iya, gitu, iya. Karena memang suara bass itu justru ciri khasnya nah, bermain. Iya, benar. Supaya dia bisa main ritmenya juga. Benar, kan? Benar, iya. Kalau bassnya ketutup sama suara yang lain, khususnya di keyboard, kasihan. Benar. Mendingan dia taruh di belakang panggung, bro. Benar, iya. Jadi biar gak ding. Iya. Biarkan dia perform sendiri. Benar, iya. Apakah dia mau diduetin dengan drummernya? Iya.
jangan apa-apa melodi terus yang duet, sekali-sekali bikin sama bassnya duetin sama drummer. Drummer ya, oh iya benar-benar. Yes, jadi kalian dapat pemasukan. Jadi biar ada ini. Kalau Kancu tuh apa ya? Karena mungkin udah lama nggak di musik ya. Paling ya karaokean aja lah. Karena udah sibuk-sibuk di sini aja. Tapi gue kadang pernah bro lagi saking pangannya ya. Kadang ini mungkin istri yang juga cuman namanya itu terkadang tetap aja bro. Gue udah izin nih sebulan. Gue mau anu ya, pengen ketemu teman-teman nih. Mereka lagi pada nyanyi di ini kita. Gue izin ya. Oke, izin tuh udah sebulan begitu udah hari aja. Kok mau ini ya? Oh, gitu. Jadi kayak juga ini. Aduh. Wanita susah ditebak, bro. Nah, jadi padahal kita udah menyangkupi dulu nih. Oke, di mana nih? Ya udahlah. Makanya tuh nanti next lah. Sambil ngalir aja. Pelan-pelan, bro. Yoi. Paling gini kalau lagi kosong ya gue iseng-iseng aja kayak karaoke ya bisa aja sama dia juga bisa main musiknya tapi dia lebih suka rock tuh kayak band rose sama wis ada ya ada iya serius dia melodinya tuh bikin tuh kalau yang satu dulu si Pablo demennya ini metal udah ada tuh satu itu kan banyak anak didik kita dulu sebelum COVID ada cabang juga kan makanya ngajarin terus bukain pas COVID aja langsung ya salah Tapi lo keren kalau masih bisa bertahan dilewati masa COVID lo keren ya kan? Karena gua tuh dulu udah pernah ya namanya pahitnya kerja sama orang atau gimana nggak kaget gitu ya itu tetap berjalanin karena dulu ini gua waktu COVID itu kan banyak orang yang nggak ini kalau Brimob sih alhamdulillah ada aja akhirnya gua rumah-rumah lo gitu. Walaupun dulu waktu COVID itu sampai di situ. Waduh. Serem. Masker sampai ini. Kalau perlu lu pakai baju APD, bro. Iya. Sangat-sangat menyeramkan. Ingat itu lagi zaman COVID. Cuma nggak pernah takut, bro. Emang kayak... Sama. Maaf ya. Jadi kayak seenggaknya biasa aja. Iya. Emang ada, cuman gue gak terlalu ini, sempet sih kayak mungkin kena juga. Makan yang sehat. Mungkin sempet kena juga, cuman gue orangnya gak mau terlalu di stres atau gimana. Gue minimin arak Bali sembuh guys, serius. Temen gue di Bali. Mas, arak Bali, beli ada, yaudah. Gak tau aja dikirim bro, ya kan. Wah enak juga ya kan, pas lagi sakit itu langsung berapa hari sembuh. Wah berarti emang harus di alkohol ya kan. Tapi memang rata-rata yang kena COVID itu justru orang sehat juga. Cuman yang waktu itu kan orang selalu stres, selalu panik, itu yang bikin jadi sakit, jadi pikiran. Terus gitu masuk rumah sakit, ngeluh sakit kepala, kasih obat sakit kepala, ngeluh sakit perut, nah itu jadi overdosis kayaknya. Lebih kerasa takut di rumah diri sendiri sih. Iya, cuma biasa aja sih. Pokoknya, wah kakak ipar gue tuh waktu kayak yang sana takut banget lah gitu. Gue ke rumah, abis dari mana nggak ya? Gue lagi semprot. Abis ada job ya, coba hampir kan? Oh, jangan yang masuk dulu. Astagfirullah, gue langsung terus segitu aja. Oke, kita diamin dulu. Begini. Nunggu ini palingnya ini antara 15 menit ya. Oh, oke. Okay. Biar ini dulu baru nanti kita masak. Oke, guys. Lanjut ya. Salam Kancur.